bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Daud rahmatullahi alaih. Jadi syarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Al-Imam Abu Daud rahimahullah. Siapa namanya? Akh Yusuf. Sulaiman ibnul Ash'af As-Sijistani rahmatullah alaih. Abu Bakarnya siapa namanya? Abdullah. Nah, barakallahu fikum, namanya adalah Abdullah. Kita lanjutkan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Wa kadzalika lamma dhaharatil Mu'tazilah wal Asy'ariyah wa mustaqatuhum, dan seperti itulah tatkala sudah muncul Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan juga pecahan-pecahan mereka. Maksudnya mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal sudah kita jelaskan Al-Quran apa? Kalamullah ghairu makhlukin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Al-Quran adalah ucapan Allah Ta'ala, minhu bada'a, dimulai dari Allah Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radda alaihim ahlu sunnah, kemudian ahlu sunnah bantah mereka. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Wa bayyanu annal qur'ana munazzalun ghairu makhlukin, dan mereka menjelaskan, yaitu ahlu sunnah menjelaskan bahwasannya Al-Quran itu diturunkan dalam keadaan bukan makhluk. Jadi Al-Quran kalamullah azza wa jal. Adapun orang yang baca Al-Quran, suaranya itu makhluk bukan, Yusuf? Makhluk bukan? Makhluk. Suaranya makhluk bukan? Makhluk. Yang dilantunkan, yang disuarakan, bacaannya makhluk bukan? Makhluk atau bukan? Bukan. Kalamullah yang disuarakan, yang dilantunkan, yang dibaca. Karena Al-Quran maknanya makruh, yang dibaca. Paham ya? Jadi Al-Quran makhluk bukan? Al-Quran makhluk bukan? Tapi apa Al-Quran? Al-Quran apa? Kalamullah. Al-Quran kalamullah. Jangan sampai keliru. Nanti kalau Al-Quran makhluk, itu jahmiyah nanti. Allahul musta'an. Kita lihat. Ibtalan liqaulihim, dalam rangka untuk membatalkan ucapan mereka. Li'annahu idza qil, dikarenakan apabila diucapkan innal qur'ana makhluqun, kalau dikatakan Al-Qur'an itu makhluk, fa ma'nahu, maknanya berarti annallaha la yatakallam. Kalau Al-Qur'an makhluk berarti Allah Ta'ala tidak bicara. Walladzi la yatakallam la yakunu ilahan, sedangkan zat yang tidak bisa bicara itu enggak dikatakan ilah, gitu loh. Paham ya? Kalau Al-Qur'an makhluk berarti Allah Ta'ala enggak bicara. Sedangkan zat yang tidak bisa bicara tidak dikatakan ilah, enggak mungkin dijadikan ilah itu ya. Kama qala Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam digelari dengan apa? Khalil. Digelari dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapaknya Ibrahim alaihissalam siapa namanya? Siapa? Azar. Kafir atau muslim? Ya Ibrahim loh, bapaknya loh. Kafir. Nah, barakallahu fiik. Naam, kama qala Ibrahim alaihissalam li abih, sebagaimana ucapan Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapakku, bayangkan nasihatnya seorang anak kepada bapaknya. Wahai bapakku, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak pula bisa memberikan kecukupan padamu sesuatu apapun. Maksudnya apa? Maksudnya tidak bisa menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok disembah gitu loh? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan madharah, tidak bisa dikatakan enggak berhak untuk jadikan ilah. Naam. Falladzi la yasma'u wa la yubsir jamadun. Maka sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat itu adalah benda jamad, benda mati. Nah, tolhah, benda mati, entah tahu benda mati enggak? Apa itu? Benda mati contohnya apa? Benda yang tidak bisa gerak. Jadi kalau ada benda gerak-gerik itu berarti bendanya benda hidup.
Benda matinya bagaimana? Contohnya apa contohnya benda mati? Apa? Meja. Naam, barakallahu fikum. Intinya yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat itu benda mati. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lain, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Dan kaum Musa alaihissalam, mereka menjadikan setelahnya dari sebagian perhiasan mereka dijadikan ijl, yaitu patung anak sapi. Paham ya? Ijl itu anak sapi ya. Nama ijlun itu anak sapi. Jadi jadikan patung anak sapi, mereka sembah, mereka agungkan. Nah, yang berjasad. Jadi patung anak sapi yang memiliki jasad, memiliki badan, kemudian bisa ada suaranya. Ya, bisa mengeluarkan suara. Nah, barakallahu fikum, bayangkan itu. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Suara tersebut sebenarnya bukan suara asli patung tersebut. Yang namanya setan yang terkutuk, yang apa? Barakallahu fikum, menghias-hiasi manusia agar apa? Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya patung tersebut tidak bisa ngajak bicara mereka, tidak pula memberikan hidayah mereka pada jalan yang lurus. Nah, Allah patung sapi, anak sapi. Nah, barakallahu fikum, antum tahu anak sapi enggak? Anak sapi apa bahasa Indonesianya? Anak sapi bahasa Indonesianya apa, Pak Edi? Itulah bahasa Arabnya ya. Itulah bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya anak sapi apa, Jihad? Pedet bahasa Jawa. Nah, bahas. Anak sapi ya, anak sapi gitu ya. Bahasa Jawanya pedet. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini dijadikan patung pedet ini. Paham ya, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. La yukallimuhum li'annahu jamad. Tidak bisa ngajak bicara mereka karena benda mati, patung. Fadalla 'ala annalladzi la yatakallam, perhatikan baik-baik. Ini menunjukkan bahwasanya yang tidak bisa bicara laisa bi'ilah, bukan ilah. Wa kama qala fil ayatil ukhra, dan sebagaimana firman Allah taala pada ayat yang lainnya juga, fa akhraja lahum 'ijlan jasadan lahu khuwar. Naam. Akhirnya kaum Musa alaihissalam mengeluarkan patung anak sapi tadi itu yang berbadan. Nah, barakallahu fikum, yang bisa mengeluarkan apa? Suara, tapi suara bukan ngajak bicara. Naam. Faqalu, mereka mengatakan hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini ilah kalian ini. Patung ini adalah sesembahan kalian dan sesembahan Nabi Musa, cuma Nabi Musa itu lupa katanya. Allah musta'an. Seperti itu. Ini istilahnya ucapan mereka ngelabui. Afala yarawna, tidakkah mereka memperhatikan alla yarji'u ilaihim qawla, padahal patung anak sapi tadi itu tidak bisa jawab ucapan mereka, tidak bisa apa istilahnya, na'am barakallahu fikum, membalas ucapan mereka, yakni la yukallimuhum, tidak bisa mengajak bicara mereka, wala yamliku lahum darra wala naf'a, tidak pula na'am barakallahu fikum, memiliki untuk mereka sesuatu yang membahayakan, tidak pula yang bermanfaat. Wa an hadhihi laysat al masdariyah, perhatikan ini masalah nahwu, an di sini bukan an masdariyah, maksudnya an yang mana di situ, yang an la yarji itu ya, an la yarji'u itu annya bukan an masdariyah di situ, bal hiya al mukhaffafah min as-tsaqilah, tapi an mukhaffafah min as-tsaqilah, an yang sudah diringankan dari yang berat, awalnya anna, dalam ilmu nahwu anna jadi an, inna jadi in, itu namanya mukhaffafah min as-tsaqilah, diperingan dari yang berat. Beratnya kan ada tasdidnya dari itu. Paham ya? Kan tasdid menunjukkan double. Nah, ketika diperingan bacanya an. Jadi seakan-akan alla yarji'u itu maksudnya annahu la yarji'u, seakan-akan gitu, seakan-akan. Naam. Wal aslu annahu la yarji'u. Nah, barakallahu fikum, maksudnya apa? Patung anak sapi tadi itu tidak bisa mengembalikan atau menjawab naam ucapan-ucapan mereka. Walidzalika saral fi'lu marfu'an ba'daha. Oleh karena itu fi'il yang jatuh setelahnya marfu, bukan alla yarji'a tapi alla yarji'u. Naam barakallahu fikum wa hafizakumullah. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah subhanahu wa taala, nasallu salamat al afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.